بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مولد يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله وأشرف المسلمين بارك الله فيكم ربنا يديم الله سبحانه وتعالى Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan kali ini. Kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis bahasa Arab, yang mana tentunya dalam majelis seperti ini kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan ilmu yang manfaat, yang mana dengan ilmu bahasa Arab ini, insya Allah kita akan bisa lebih memahami firman Allah Ta'ala dan juga sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu para pemirsa sekalian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya mari kita menata niat kita, menata hati kita, agar apa yang kita pelajari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dijadikan sebagai ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dunia akhirat kelak amin. Baiklah para pemirsa, para sekalian yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dari Kitab Jurusulloh Al Arabiya Lebari karya Dr. Fiyab Drahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Di pertemuan terakhir, Alhamdulillah kita sudah sampai kepada Kitab Jilid yang kedua, pelajaran yang ke 20 dan kita sudah masuk kepada latihan-latihannya sampai terakhir kita latihan yang kelima. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sambung kepada latihan yang keenam. Baik, di latihan yang ke lah, pelajaran ke-20, silik ke-2, ya. di sana mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita, yaitu Sanna al-kalimatil al-kalimatil tali al-lati -al tahtaha khot ya. Jadi Perintahnya ya pasti seperti yang sebelumnya ya, bahwa saja yaitu dijadikan dua atau dijadikan tanda ya, dijadikan bentuk dua, ya jadi bilangannya itu dua. Apa itu itu jadikan dua kata-kata yang di bawahnya ada garisnya. Jadi eh, kita di latihan ini akan mendapati eh, ini kata-kata yang ada garis bawahnya ya. Nah ini kan bentuknya tunggal, bentuk tunggal maka kita sekarang diperintahkan untuk menjadikan kata-kata ini menjadi bentuk tasnya atau bentuk dua. Ya. Nah, di dalam uh, apa namanya membentuk kata menjadi dua ini perlu kita ingat dulu di latihan yang kedua sebelumnya ya di latihan kedua. Jangan nah, kita lihat di latihan kedua. Nah, di sana ketika dalam bentuk marfo ya, kalau tunggal dia ditaruh dengan ditandai dengan tombah ya. Kalau kemudian di atasnya menjadi dua ditandai dengan a alih. Ada Adapun dalam kondisi mansub ya, ya dia kalau tunggal tandanya adalah fat fathah. Sedangkan kalau dia dalam posisi musanna atau kanda itu ya, maka dia tandanya adalah ya ya. Jadi berubah dari mudarisa menjadi mudarisa ini. Nah, di sini. Dan yang sama juga terjadi ketika dia majrur ya. Kalau dia tunggal ditandai dengan kas, kasroh atau mufrad dengan kasroh atau kalaupun musanna ataupun bentuk kandanya ditandai dengan ya ya. Zahabtu ilal uh, ini. Nah, nah. Jadi, seperti ini ya, e, caranya untuk mengerjakan di latihan yang, e, berapa tadi, latihan 36 ya. Nah. Baiklah, ini latihan 36, silakan sekarang dikerjakan. Ya, lihat kata-kata yang bergaris bawah, lalu kemudian diubah menjadi berotasnya. Dan demikian juga ketika misalkan nanti ada not, ya, atau kata yang mengiringinya. Ya, maka itu juga harus ikut berubah juga. Baiklah, para pemirsa, silakan sekarang dikerjakan terlebih dahulu ya eh, untuk latihan yang keenam ini sambil mengerjakan silahkan di pause dulu videonya Baiklah para pemirsa sekalian yang diberikan Subhanahu Wa Taala, kalau sudah selesai eh, mengerjakan latihan-latihannya, Ya sekarang coba kita cocokkan jawaban-jawabannya ya dari apa yang sudah kita kerjakan di latihan yang ke-6 ini. Baik. Yang pertama. Eh, soalnya atau kalimatnya adalah Fi baitina salah sajun. Ya, di rumah kami ada kulkas. Maka, kalau kita lihat di sini, yang berkesempatan dia ditandai dengan domah, berarti dia marfu, ya, marfu. Nah, ketika marfu menjadi prioritasnya, maka tandanya apa? Itu tandanya ah, alif, ya, jadi di sana berubah menjadi V. baitina, tetapi ya V. baitina, ya, menjadi salah, salah, apa ini? salah aja, ya, salah jatuh, menjadi salah jatani ya, ditambahkan dengan alif di belakangnya, salah, ya, jatani nih. Baik. Lalu kemudian yang kedua, ya. Dakhalat dukana al-barihata lisun. Ya. telah masuk ad ke dalam toko, ya. Al-barihata ya, tadi malam lisun seorang ban pencuri. Nah, kita lihat yang bergaris di sini, dia tandanya ada domah, berarti dia mar, marfu, ya, Ya, tadi sudah kita jelaskan kalau marfu berarti tinggal ditambahkan dengan alif nun. Ya, maka kalimatnya menjadi dahwala adukana albarihata lisoni. Ya, tambahkan alif nun di ya. alif dan nun jadi yani, lisoni. Ya, dahwala adukana albarihata lisoni. Ya, telah masuk ke dalam toko tadi malam yaitu dua pen pencuri. Taib, yang ketiga, Ro'a itu ya, fi maktabil bari di barakiyatan laka. Nah. nah di sini kita perhatikan sekarang ro'a itu saya telah melihat fi maktabil bari ini di kantor pos uh, barakiyatan laka. Ada uh, telegram ya telegram ini bukan telegram aplikasi ya tapi telegram dulu untuk surat. Ya, salah satu surat saya dulu itu menggunakan telegram ya barakiyatan laka. Nah, jadi uh, saya telah melihat di kantor pos ada uh, telegram untuk Anda. Nah, ini kita lihat yang bergaris bawah, barakiyatan. Dia tidak dengan fat, fatha. Berarti dia apa? Mansub ya. Mansub kalau diubah kita sia, maka ditambahkan dengan ya dan nun. Ya. Jadi kalimatnya hmm. menjadi roa itu fi nabil bariti barakiyataini laka ya. ya saya telah melihat di kantor pos ada dua telegram untuk an anda baik lanjut yang keempat yang keempat saat dari mitron min hadal kumbash. ya ya saya akan membeli ya mitron ya satu meter ya satu meter. Min hadal kumas ya dari apa ya jenis kain ya kumas tuh jenis kain ya kain kumas gitu ya atau kain apa mungkin semacam kain uh, apa yang kain batik atau kain bordir ataupun yang lainnya ya yang, jelas ini jenis jenis kainnya kumas ya jadi saat dari mitron min hadal kumas kain yang dipakai untuk pakaian gitu ya nah, baik nah di sini yang bergaris bawah adalah metron. nah, tandanya al di sini fathah berarti dia man mansub nah, kalau dia mansub berarti ya kalau seperti ini tinggal di apa ya tinggal di alifnya ini diganti dengan ya dan tambah dengan dengan non ya jadi bacanya kalau dijadikan dua menjadi saat dari mitroi ini ya saat dari mitroi ini min hadal kumasi ya saya akan membeli dua meter dari uh, kain jenis kumasi ini. Nah. Baik, lalu yang kelima lebah abi ada uh, -ja ya. Zabaha telah menyembelih Abi bapakku daja eh, apa daja jatannya? yaitu jatannya seekor ayam ya ini ini kalau salah baca berarti salah makna ya jadi kalau tadi misalkan dibaca dabaha abi daja jatun dibaca domah, maka ini ya, mana jadi kebalik ya jadi kalau dabaha abi daja berarti yang adalah telah menyembelih bapakku siapa yaitu ayam jadi ayam menyembelih bapaknya nah ini kebalik maknanya maka dibacanya harus benar ya dari zabaha abi ya jadi kalau dibaca seperti itu maka maknanya adalah bapakku atau yang telah menyembelih seekor ah, ayam nah. nah kita lihat di sini dajajatan yang di bawah dia tandanya fat fathah ya, makanya kalau kemudian dia fathah berarti dia mar marfu eh afwan dia man, mansub ya mansub Nah, kalau masuk dalam bentuk tasnya ya, tinggal ditambahkan dengan ya dan nun ya karena dia masuk. Jadi dibacanya jadinya bagaimana? Dabahabi daja jataini ya. Daja jataini ya. Dabahabi daja jataini. Bapakku telah boleh dua ekor ayam ya. Nah kalau dibaca marfo ya kalau <tuk> misalkan tambahkan dengan alif non berarti daja jata misalkan seperti itu yang mananya ya terbalik seperti tadi ya berarti telah menyembelih bapakku siapa yaitu dua ekor ayam dua ekor ayam menyembelih bapaknya nah ini tentu nah inilah dalam bahasa Arab yang penting kita memperhatikan keharukan akhir atau kedudukan dari sebuah kata karena itu akan mempengaruhi makna jadi yang benar ya zabaha abi ini ya. Setelah menyembelih yaitu siapa? Itu bapakku, jadi bapakku telah menyembelih dua ekor ah, ayam. Taib yang berikutnya yang keenam. Asyrobu kuban minal labadi kula Saya ya biasa minum ya kumbat satu gelas. Minal ini dari susu minal labani ya dari susu kula yaubin setiap hari. Jadi di sini saya ya di sini yang beresbah ya berarti adalah kuban ya kuban berarti dia adalah uh, apa tandanya fathah berarti man mansub. Nah, kalau mansub dijadikan notasinya di ditambahkan dengan ya dan non ya berarti ya alif yang dihilangkan diganti dengan ya dan non maka kalimatnya menjadi asrobu kuba ini, ya kubaini minallah bani kula yaubi ya saya biasa minum dua gelas susu setiap hari ya jadi seperti itu kuban jadi kubaini ya kuban kubaini Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Taib yang ketujuh. ini Rialun. Ya, Indi Rialun. Saya memiliki satu real. Nah, dia jadi keris bawah, dia tandanya apa? Nombah. Berarti dia mar marfo. Ya. Berarti kalau marfo, tambahnya alif dan dan don untuk dijadikan bentuk tasnya. Jadi Indi riala ya saya memiliki dua real ya ini riala nih dengan sebelahnya ya setelahnya di sana uri durialan ya saya ingin satu real nah ini beda sekarang tandanya fat fathah kalau tadi ini tandanya tompah ya Kedua, marco. kalau domba marfo kalau fathah dia bat ya nanti kalau mansub dijadikan buat tasniah ya. maka ditambahkan dengan ya dan nun ya maka dia menjadi uridu riyal Ya, saya ingin dua real. Ya, seperti itu. Uridu riyal Jadi alim diganti dengan ya dan tambahkan dengan dot Yang ke sembilan, ya, istaro itu ada ya, birialin. Istaro itu saya telah membeli ada ya, pakaian ini, satu baju ini ya dengan satu real nah, kita lihat yang garis bawahi tandanya adalah kasroh berarti dia majelur ya majelur kalau dijadikan batas dia ya ditambahkan dengan ya dan dot. Nah, dan bacanya eh, apa namanya dibaca fathah ya sebagaimana tadi kita lihat di latihan yang kedua ya di sana nah ya dibacanya fathah ya ini ya jadi madrasain ya jadi sebelumnya ya, dibaca fathah bukan mad bukan Mad madrasin ini tapi madrasain ya baik nah itu kita kembali kepada latihannya maka kita bacanya di sini bagaimana kalau dijadikan dua ishtaraitu itu ada zero bi ria ya saya telah membeli ya baju ini dengan dua real biria lainnya ya, dengan dua real. Ya. Yang ke sepuluh ya, Arifu Luwatan. yang saya mengetahui satu bahasa. Nah, uh, Luwatan garis bawah ini tandanya adalah fathah. Berarti dia man mansub. Nah, kalau masuk dijadikan bentuk dua tambahkan dengan ya dan don. Jadi arifu luo taini ya saya mengetahui dua bahasa. Nah, lalu yang ke sebelas ya yang ke sebelas soalnya adalah fi baladina luo wahidatun ya di negeri kami ada satu bahasa saja ya luo wahidatun bahasanya satu saja. Nah, Nah, kita lihat yang bergerak bawah tandanya adalah tombah berarti dia mar marfo. Nah, kalau dijadikan apa namanya ya kan marfo dijadikan bentuk tasnya maka dia tambahkan dengan alif dan nun ya. Maka dia menjadi fi baladina lugotani ya lugotani fi baladina lugotani. Nah ini karena menjadi dua ya maka naatnya ternyata yang ikutnya juga menjadi dua. Ya, jadi bukan lagi satu. Ya, karena nggak nyambung. Kalau misalkan ini di negeriku ada dua bahasa, kemudian ton satu. Nah, ini kan enggak, enggak cocok. Berarti ini juga harus ikut berubah sesuai dengan uh, perubahannya di sini. Ya, makanya kemudian uh, karena ini dua, maka diubah dari wahidatun menjadi if Nata nih ya karena perempuan ya is nata nih, uh, laki-laki is nani kalau ini luwotan perempuan ya is natani. jadi fi baladina luwotani is natani. ya di negeriku ada dua bahasa ya seperti itu, nah <tik> uh, jadi saya ulangi ya bahwasanya disini luwotani is isnatani nah. Nanti yang ke-12 ya, yang ke-12 halal KOLAMU, ya, bidu larin ya. Polpen ini ya bidu ya, ya. berarti harganya, harganya 1 do dolar ya. Polpen ini harganya 1 dolar. Nah, sekarang kita lihat yang di bawah dia adalah tandanya kasroh berarti dia majrur. Nah, kalau majrur diubah menjadi bentuk dua ditambah dengan ya dan NON. ya. Dan sebelumnya dibacanya fat Fathah ya, bukan bidulari. Bidula apa? Bidulari ini tidak, tapi dibacanya apa namanya? Bidula roy ini ya. Lengkapnya hadal kolamu ya, bidula roy ini, roy ini ya. Nah, jadi uh, polpen ini ya, harganya dua re, real bidula roy ini. Nah. Yang ke-13 ya, kata betul risalatan ila abi. Ya, saya telah menulis sebuah surat untuk bapakku. Nah, yang di garis bawah tandanya fathah berarti dia uh, mansub ya, mansub kalau kemudian diubah jadi tasniah maka ditambahkan dengan ya dan nun. No. Dibacanya kata betul ini ila abi ya. Saya telah menulis dua surat untuk bapakku. Ya. Terakhir yang ke-14 ya. Yakfini al-ana junaihun. Ya, junaihun. Ya, telah mencukupiku sekarang ini yaitu dengan satu junah. Ya, satu junah itu mata uang sir ya. Satu junah. Ya. Jadi dia cukup dengan satu junah saja. Nah, kalau sekarang ini lihat yang bawah adalah junah ya dia lihat apa namanya harokatnya dia domah berarti dia mar marfo nah kalau marfo dijadikan tasnya tambahkan alif nun ya maka menjadi yakfini alana al junaihani ya junaihani ya. nah mencukupiku sekarang ini yaitu dua ju, nah Baiklah para hadirin sekalian di bawah subhanahu wa ta'ala, maka dengan demikian kita selesai dari latihan yang ke-6, pelajaran yang ke-20 ini. Nah, maka mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini, ya, bisa menambah ilmu dan pemahaman untuk kita terkait dengan bahasa Arab ini dan dijadikan ini sebagai uh, tambahan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat ah, Amin. Dan untuk itu kita jumpa di tempat kali ini dengan baca doa bersama Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.